Halo nakama sekalian, kemarin kita masih membahas Gear 4 punya Luffy. Sekarang kita mau membahas Gear 5-nya Luffy juga. Ini semua berkat Awakening Hitonomi atau si Luffy telah memakan buah Hitonomi dan mengakibatkan bangkitnya Gear 5. Yang pertama-tama membuat kekuatan Gear 5 pada Luffy adalah seluruh tubuh Luffy modelnya menjadi serba putih. Mulai dari pakaian putih, rambut putih, dan yang jelas lebih bersih. Model tubuhnya pun pada Gear 5 lebih ramping. Luffy pun dapat terbang dan loncat dengan mudah. Serta pijakan kakinya kali ini lebih lentur dan kuat seperti karet sehingga Luffy dapat mantul-mantul di permukaan bumi ini. Dan dengan Gear 5 yang dimiliki Luffy, maka Luffy layak disebut sebagai Raja Bajak Laut atau seorang petarung yang tangguh. Dan salah satu kekuatan Gear 5 adalah mengikuti imajinasi dari si pemiliknya atau mengikuti imajinasi dari si Luffy. Dan salah satu bukti kekuatan Luffy menggunakan Gear 5 adalah dengan mengalahkan Kaido, seorang bajak laut yang terkenal kejam dan kuat. Kaido berhasil ditumbangkan oleh Luffy. Itulah dia kekuatan Gear 5 yang ada pada Luffy yang mengandung humor dan sensasi karya cipta Eiichiro Oda.